jawab dulu. Apa bedanya tai ayam? Enggak ada bedanya, sama-sama bau. Emang boleh. Emang boleh. Karena ayang nanyanya emang boleh. Boleh, kan osok datang ke rumah mah. Iya, mas. Poin ke satu. Pendekatan kan udah ya. Kedua, ketemu sama mama bapak udah kan? Udah. Nah, udah. Sekarang menanyakan, siap nggak? Insya Allah siap. Siap. Siap beneran. Ini hati Aa berbunga-bunga begini. Berbunga-bunga. Emang boleh. Kok bisa? Gak tahu. Ya tuh kan ada sebabnya. Sebabnya kamu tadi ngomong nerima. Jadi berbunga-bunga. Tapi nggak kelihatan bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muda HDW. Jadi hari ini ketemu lagi sama Neng Indri, sehat? Alhamdulillah, aduh anginnya gede ya Neng ya. Udah hujan belum di sini? Hujan wae. Hah? Hujan apa? Hah? Hujan cinta. Hujan cinta. Mau ngajak ke mana sekarang? Jalan-jalan atau? Kemana jalan-jalan? Ini lihat-lihat sawah. Biasanya kan di gunung. Lagi di sawah. Sekarang lagi di sawah ya. Emang di sini di sawah siapa? Kemarin kan di atas tuh, di sana Sobat Muda. Tuh di atas di sana ya. Dan ini ada perumahan, terus nggak ada lagi, langsung ke sananya ke Gunung Cikuray. Dan hari ini katanya Indri mau ngajak kita ke sawah. Sawah siapa? Sawah tetangga, kebetulan aku apa sih disuruh ini tadi? Disuruh apa? Ngarit. Bisa ngarit gitu? Bisa. Oh, bisa. Jadi Indri mau apapun juga bisa ya. Yaudah, yuk kemana? Udah beres? Udah. Hah? Udah. Masa bentaran udah beres? Hah? Dari tadi dah. Dari jam berapa emangnya? Dari jam 7. Dari jam 7. Oh, dari jam 7. Ngapain kamu jam 7? Ngarit. Ngarit. Beneran ah ngarit, enggak percaya mah. Iya. Belum lihat mah. Hah? Iya. Kan taunya barusan ngakutan jerami. Iya kan udah beres ngaritnya. Heeh. Terus bersihin jerami. Terus bersihin jerami. Dibakar. Dibakar. Enggak, kok kamu sekarang jadi gak di sawah? Kali-kali atau di gunung wae. Di gunung wae. Ini di gunung. Kan ini juga di bawah gunung. Jadi Sobat Muda HDW, kita hari ini biasanya kan ke rumah Indri di atas ya. Di sini ada saudara berarti ya. Ada. Terus juga ada kerjaan, kebetulan kerjaan katanya di sawah. Karena sekarang di Garut mulai udah ada hujan ya Neng ya.
udah ada hujan sedikit demi sedikit, tapi tuh ini juga udah lumayan mendung ya. Udah lumayan mendung. Jadi ya sudahlah, kita mah pengen ngeliat Indri aja lah, kita mah tuturin. Kunaon? Enggak apa. Mana wae atuh? Aduh, nanya bener kemana? Wae aa. Oh, udah kangen ya, udah lama ya berarti ya. Udah berapa hari ya enggak ke sini? Berapa? Ada sebulan. Sebulan, tuh udah lama enggak ke sini, enggak nemuin Indri lagi. Padahal ini Indri tuh viral. Viral? Kamu viral. Viralnya kenapa? Viralnya kemarin enggak pakai gigi, sekarang pakai gigi. Indri, kamu teh padahal udah cantik. Alhamdulillah. Nah gitu. Mata belok. Belotot. Mata belok. Belotot gitu. Awal ketemu dulu di mana? Ketemu di kebun. Di kebun ya? Lagi kerja. Sama si teteh ya. Aduh, udah lama teh enggak ke si teteh. Main atuh ke rumah ke si teteh. Ayo tuh. Tapi si tetehnya belum pulang. Cih, kamu mah gitu katanya main ke si teteh, tapi si tetehnya belum pulang. Aduh. Jadi ini teh, kamu teh ngakutin jarami terus ngarit. Benar bisa ngarit? Benar. Benar bisa ngarit? Beneran bisa. Oh, ngarit apaan? Hah, ngarit jukut. Oh, kirain teh ngarit hatiku padamu. Rahut atuh. Oh, jangan diarit. Jadi harusnya digimanain atuh? Dinaunya. Digimanain? Dipupuk gitu. Dipupuk, ditanam biar tumbuh. Tumbuh rasa. Tumbuh rasa apa? Rasa coklat. Rasa coklat. Apa? Dengar. Apa? 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 Biasanya makan di gunung. Uh-uh. Lagi di bawah jalan-jalan atuh. Kemana jalan-jalan ya? Kamu mengajaknya ke sawah, ke gunung, kali-kali tuh ke ATA, ke Moyu gitu. Atau dah aku mau mengajak lagi ke punya uang. Ya udah sekarang aja ke Moyu gitu. Ke Moyu. Ayo. Ayo. Ke mall. Ayo kita ke mall katanya sobat muda. Aduh. Mall mana? Tuh mallnya tuh. Tuh ada. Aduh. Kita diajak jalan-jalan di pematang sawah. Tapi garing neng ini sawahnya tuh. Kenapa tuh? Hah? Habis panen, jadi garing ya. Aduh, nggak tahu ngelihat Indri teh jadi kesini nggak ada siapa-siapa. Takut ada yang gimana gitu. Kangen nggak? Kangen. Kasaha. Kasaha, ayo jujur kangen kan? Hah? Kangen kasaha? Asik. Masya Allah, katanya kangen. Iya juga udah lama neng gak kesini. Udah sebulan. Jadi Neng Indri ini gadis lereng Gunung Cikuray, tapi sekarang mah gadis sawah. Karena mainnya sekarang udah di bawah gunung gitu ya. Pernah diajak makan sate, pernah diajak kemana lagi? Batu Tumpang. Batu Tumpang ya. Terus sekarang mau kemana lagi? Kesini weh. Beneran. Enakan angin. Oh, angin enakan. Kalau di Garut mah dingin ya juga, ini di sini murungkut. Kok mau hujan lain ya? Hah? Hujan lain. Udah mulai hujan? Emang udah berapa kali hujan ke sini? Sering sih. Hah? Sering. Sering tiap hari? Enggak tiap hari, oh gitu. Tiap apa? Enggak usah. Enggak, maksudnya kan ini belum hujan. Kemarin emang hujan? Kemarin hujan. Kemarin. Gede enggak? Lumayan. Oh gitu. Iya biar nggak dingin hatiku. Aku TA. Ya. Non sih. Apa? Ingin lari dari kenyataan, tapi ingat Garut usung hujan sih. Oh. Soledad. Apa gimana kurang jelas? Gak. Aku teh pengen lari dari kenyataan. Gimana? Aduh enak. Aku teh pengen lari dari kenyataan. Tapi sadar Garut teh kerusum hujan jeung Soledad. Apa? Jeung di Soledad. Jeung di Soledad. Aku teh sadar bahwa sekarang musim aku teh pengen lari dari kenyataan. Tapi sadar Garut teh usum hujan. Tapi sadar Garut teh usum hujan.
Bisi di Soledad gitu. Jadi jangan lari dari kenyataan gitu maksudnya. Itu tuh peribahasa. Semacam ini. Garutnya dingin, Neng. Aku tuh pengen lari dari kenyataan. Ya. Dari kenyataan dingin gitu kan. Tadinya pengen menghangatkan. Tapi hujan. Nah itu yang bikin hujan jadi di Soledad. Bener? Kan hujan air. Oh, hujan air. Emang ada hujan air? Emang kan dia hujan lagi air meren. Oh, kan ada hujan salju, hujan air, hujan es. Kalau dia hujan apa? Hujan hatiku padamu. Emang boleh? Boleh? Boleh nggak? Harusnya anu yang nanya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ih, boleh katanya. Pokoknya hujan. Hujan hatiku padamu. Atau apa? Aduh, masya Allah sobat muda. Alhamdulillah nih ya, jadi Indri itu semakin sekarang semakin dewasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa semakin dewasa? Karena udah dibehel. Iya, emang kenapa? Emang kenapa? Kamu pengen apa? Pengen cantik? Udah cantik kamu teh? Hah? Kamu teh udah cantik. Hei. Kamu teh udah cantik, nggak usah diapa-apain. Tuh lihat, alis udah sempurna, mata udah sempurna, bibir udah sempurna, apalagi coba nikmat mana yang kau dustakan coba? Tuh ya, jadi kamu teh udah sempurna. Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Pacar belum punya, ya kan belum kan? Janganlah, jangan nanti yang datang ke rumah. Emang boleh. Emang boleh. Karena yang nanyanya emang boleh. Boleh kan osok datang ke rumah mah. Iya, maksudnya tapi datangnya beda lagi. Naon beda? Hah? Apa beda? Untuk melamarmu. Melambar? Heeh, melambar. Tahu melambar? Tahu. Apa? Enggak tahu. Apa? Apa melambar tuh? Nanya. Melambar hatiku padamu. Melambar tuh kalau juga misalnya dari kecil jadi melambar. Dari kecil ya semacam karet gitu. Pakai minyak tanah jadi kecil tuh jadi melambar. Berkembang. Melambar. Melambar. Masa nggak tahu? Misalnya kamu badan kecil makan terus jadi melambar. Melebar. Iya jadi melebar gitu kan. Asalnya kita tidak kenal jadi kenal. Jadi hatinya tuh melebar nih. Hatiku padamu tuh jadi melebar. Asalnya biasa-biasa saja jadi luar biasa. Gimana kamu? Gak tahu gimana? Harus yakin dong. Yakin boy. Yakin apa? Yakin apa? Gak tahu gimana? Nggak tahu gimana. Jadinya gimana tuh? Jadinya gimana? Yang pastilah. Yang pasti-pasti aja. Nih Ate udah lama sebulan nggak kesini. Udah lama sebulan nggak kesini. Sekarang nemuin kamu lagi. Gitu kan. Berarti itu ibarat di saat udah lama ketemu jadinya kangen nggak? Ya kan? Nah ya udah sekarang mah datangnya beda. Bedanya? Beda langsung 7 poin aja. 7 poin. Heeh. Lawan poin. Poin ke 1. Pendekatan kan udah ya? Kedua, ketemu sama mamah bapak udah kan? Udah. Nah, udah. Ya udah sekarang menanyakan, siap enggak? Insyaallah. Insyaallah katanya. Masyaallah luar biasa sobat muda. Benar? Insyaallah. Benar? Insyaallah. Insyaallah apa insyaallahnya yang yakin? Insyaallah siap. Siap. Siap beneran. Emang mau siapnya pas umur berapa sekarang? Atau kapan? Enggak sih. Enggak, pokoknya siap aja. Siap untuk dilambar. Dilambar. Siap untuk dilambar katanya sobat muda. Lambar. Jadi siap untuk dilambar nih Neng Indri. Udah lama bener itu lihat pesawahannya.
enak ya, adem banget gitu kan. Terus sambil ngeliatin Neng Indri beraktivitas, apalagi kan udah lama ya. Ini juga di sini kalau ke rumah mah di atas di sana ya Neng ya. Tuh di sebelah sana Sobat Muda. Jadi banyak yang nanya, aduh kalau deket mah mau ngelamar Indri gitu. Jadi harus pendekatan dulu ya. Semakin cantik nih. Bener nih mau dilamar? Siap? Serius? Insya Allah. Insya Allah. Emang kenapa emang mau dilamar? Enggak, Ari mau mah. Mau ke siapa? Ketemu. Iya mau ke kamu. Jadi kalau mau ke kamu siap? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah ya. Jadi siap dilamar katanya Sobat Muda. Waduh. Hah? Bener nih? Ini hati A berbunga-bunga begini. Berbunga-bunga? Kok bisa? Gak tahu. Ya itu kan ada sebabnya. Sebabnya kamu tadi ngomong nerima. Jadi berbunga-bunga. Tapi gak kelihatan bunganya. Mana bunganya nggak ada nih? Ada bunganya nih. Nih bunganya. Inilah bunga babadotan namanya. Hah? Diterima nggak? Nah itu. Hah? Apa? Malesin gitu ya? Hah? Bunganya nggak apa-apa? Bunga itu? Nggak apa-apa. Yang penting dari AA. Oh asik. Okay. Aduh, kemana lagi? Ngajak A kemana? Kedepan. Kedepan apa? Kedepan A? Ke masa depan. Oh, ke masa depan. Ke masa depan, ini bisa aneh. Ke masa depan apa? Biar kita? Bersama. Hah? Bersama. Bersama dong. Biar. Diam dong. Sini, biar kita bersama katanya. Jadi kita mau ke masa depan biar kita? Bersama antara aku dan kamu menjadi kita. Aku dan kamu menjadi kita. Oh gitu. Ini sekarang kata-katanya udah bisa ya. Coba A pengenkan A'at mulu nih yang ke kamu. Yang ke kamu apa namanya? Biasanya kan A'a ke kamu. Nah, sekarang kamu ke gimana? Ada kata-kata ini biar A'a berbunga-bunga terus gitu. Apa? Oh, gini. Sini tesnya. Coba. Sini apa? Ada. Punya HP. Punya. Jaringannya biasanya apa? Jaringannya apa ke Telkomsel? Iya, jaringannya apa? 4G, 4G. Oh, kalau jaringan kan 4G, kalau kamu 4Mi. Duh, duh. Aku. Oh gitu, asik. Jadi oh gitu ya. Jadi kalau juga misalnya jaringan HP itu 4G, yeah. Jaringan 4G. Kalau kamu? 4U. Permi 4U. Kan kalau aku 4U, kalau kamu 4Mi. Asik. Aduh, satu poinnya tuh. Terus apa lagi? Udah. Hah? Udah bisa berkata-kata. Dok, nih. Ada juga peribahasa mengatakan ya, ya, hah? Iya, apa ya? Lupa. Peribahasa. Ada lagi nggak buat A? Nah, nggak ada. Dari A ya. Di rumah ada kulkas nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada kulkas? Nggak punya. Oh nggak punya ya? Kalau juga misalnya di rumah. Ada makanan nggak? Ada. Makanan apa? Daun singkong. Hah? Singkong. Singkong? Kok ada? Oh iya. Kemarin nih, di rumah Ama kan ada kulkas ya. Terus di kulkas itu tuh ada hati sapi nih. Ada hati sapi. Hati sapi. Oh tahu. Apa? Kalau di kulkas ada hati sapi. Kalau di kamu ada hati. Tahu.
bener. Gitu, bukan bener. Tapi ya udah, tapi nyambung itu apa? Juga apa iya enggak apa-apa, kamu mah kayak mentega. Kenapa tahu mentega? Tahu nggak mentega? Tahu nggak? Tahu. Hah? Tahu. Oh, tahu. Kamu tuh tahu nggak aku seperti mentega dan kamu seperti wajan panas. Meleleh. Soalnya pas lihat muka kamu, aku jadi meleleh. Kan gombal ya. Aduh. Iya. Tuh, ama udah 3. Kamu ke mau apa? Yo balas. Langsung perasaanku. Apa? Siapa? Apa? Sini lihatnya. Apa bedanya matahari sama kamu? Apa bedanya matahari sama A? Bedanya kalau matahari mah di atas, kamu mah di sini. Salah. Taluk. Iya, taluk apa? Kalau matahari mah menerangi non sih bumi. Apa? Kalau kamu mah menerangi hari-hariku. Sih. Kamu mah menerangi hari-hariku. Aduh, bisa aja nih. Aduh. Neng, lihat kebunku. Penuh dengan bunga. Lihat dirimu. Aku berbunga-bunga. Tuh, bisa. Ini kameramen ada nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kameramen aku benahi. Apa? Ya, bingung. Bingung. Ini maka kameramen mah tidak bisa berkata-kata. Dah. Cukup dirasakan gitu. Kan jangan dirasakan, harus diungkapkan, Neng. Ungkapkan. Oke, sobat muda. Aduh, ini dari tadi kita bernostalgia sama Indri. Nggak tahu, hati ini berbunga-bunga. Apa mau ngomong apa lagi? Apa? 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 Tahu gak ngemil apa yang paling enak? Ngemil apa yang paling enak? Coklat, ya boleh lah. Gak. Apa? Apalagi sok? Ngemilin kamu. Bukan. Apa? Ngemilikin kamu sepenuhnya. Dah emang benar. Tah, satu kali lagi, Neng. Apa bedanya tai ayam sama tai kotok? Coba. Apa bedanya? Apa bedanya tai ayam sama tai kotok? Jawab dulu, apa bedanya tai ayam sama tai kotok? Tahu, apa bedanya? Jawab dulu. Apa bedanya tai ayam sama? Enggak ada bedanya, sama-sama bau. Aduh, masyaallah, luar biasa. Ya udah, terima kasih sobat muda HDW. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.